Ya, pecinta Sport One, babak 16 besar sudah sepenuhnya rampung. Inggris menjadi negara terakhir yang mengamankan tiket menuju babak 8 besar. Menarik, kelolosan The Three Lions itu diwarnai pencapaian sejarah baru. Sejarah apa yang dimaksud? Salam Sport One, bersama saya Olivia Fendri. Kabar dari Rusia akan menjadi sajian utama kami malam ini di samping kabar penting lainnya. Langsung saja kita mulai kabar arena selengkapnya. Ya, pecinta Sport One, malam tadi Inggris akhirnya mematahkan kutukan adu penalti di Piala Dunia lewat kesuksesan atas Kolombia. Inggris menolak untuk mengikuti sejarah kelamnya tersebut dan berhasil lolos ke babak 8 besar. Kini benarkah Inggris mulai tak takut lagi menghadapi drama adu penalti? Kesuksesan Inggris melewati drama adu penalti diikuti kesuksesan kapten mereka, Harry Kane, yang berhasil mencatatkan berbagai torehan api. Delapan tim yang lolos, Swedia bisa dibilang menjadi kejutan. Nah, berikut kami sajikan perjalanan Swedia penakluk tim besar di Piala Dunia 2018. Langkah Kolombia di Piala Dunia 2018 memang harus terhenti di babak 16 besar. Tapi suporter mereka rasanya layak dinobatkan sebagai salah satu suporter terbaik yang mewarnai Piala Dunia 2018. Dan untuk mengetahui informasi terkini pasca lolosnya 8 tim ke babak 8 besar, kita akan bergabung dengan rekan Putri Viola di Moskow, Rusia. Halo Putri, ini 8 tim sudah memastikan tiket ke perempat final. Bagaimana nih media-media di Rusia menyikapi 8 tim yang siap tampil nanti? Lalu seperti apa situasi di sana saat ini dengan adanya jeda pertandingan? Apakah tetap ramai dipadati pendukung sepak bola sendiri? Viola, atas laporannya dari Moskow, Rusia, dan pecinta Sport One, aksi diving Neymar yang menjadi inspirasi video iklan akan hadir. Ya, pecinta Sport One, berikut kami hadirkan 5 gol terbaik di babak 16 besar Piala Dunia 2018 kemarin. Pecinta Sport One, tidak ada yang meragukan penampilan Neymar di atas lapangan hijau ketika membela negara Brazil. Sayangnya, di balik penampilan Neymar yang memukau itu, ada sisi lain yang menjadi sorotan di ajang Piala Dunia kali ini, bahkan menjadi inspirasi sebuah produk iklan. Ya, dari Rusia kita beralih ke kabar dari dalam negeri. Pelatih asing terganjal akreditasi Kemenpora Suratikoi. Kemenpora meminta posisi pelatih asing dari tiap cabang olahraga harus mendapat akreditasi dan masuk menjadi bagian entry by name dari kontingen. Kita beralih ke kabar lainnya, gelaran Invitational Tournament ASEAN Para Games 2018 resmi ditutup hari ini dengan upacara penurunan 13 bendera negara peserta. Didirikan sejak tahun 2015, saat ini Bali MMA terus mengembangkan bakat para petarung mudanya hingga menjadi fighter profesional. Nah, kabar ini sekaligus mengakhiri jumpa kita malam ini. Besok kita akan kembali di waktu yang sama. Dan sesaat lagi, Anda bisa menyaksikan UFC seru. Saya Olivia Fendri, pamit undur diri. Salam Sport One.